Cinamule. Okey. Ha, mesti korang biasa dengar kan nama Baba Yaga di dalam filem. John Wick ataupun filem Ant-Man. Tapi korang tahu tak siapa sebenarnya Baba Yaga ni? Ataupun dari mana datangnya watak Baba Yaga ni? Ha, mesti tak tahu kan? Baba Yaga ni adalah sebuah watak dalam legenda cerita rakyat Rusia. Baba Yaga ni dikatakan... Baba Yaga ni dikatakan makhluk yang mempunyai gigi besi, berwajah hodoh, kuat makan, boleh terbang dan juga tinggal di dalam hutan. Tapi itu semua gambaran je lah. Ada banyak sebenarnya cerita yang berbeza mengenai Baba Yaga ni. Baba di dalam bahasa Slavik bermaksud nenek, manakala Yaga pula adalah ketakutan ataupun penghuni hutan. Mungkin sebab itulah Baba Yaga sering dikaitkan dengan nenek kebayan. Okay, cerita mengenai Baba Yaga ni kan ada banyak versi yang berbeza. Menurut apa yang saya baca, Baba Yaga ni dahulunya adalah seorang wanita cantik yang bernama Vasilisa. Tapi sayangnya wanita tersebut telah membuat perjanjian dengan syaitan. Jadi terjebaklah dia dalam kejahatan ataupun kegelapan ni. Makhluk ni juga dikatakan makan manusia tau. Dan dia suka menculik kanak-kanak di dalam hutan. Baba Yaga ni juga boleh terbang. Tapi kalau kita tengok nenek kebayan, dia terbang menggunakan penyapu. Baba Yaga ni dia terbang menggunakan pot besar. Mungkin pot tu yang digunakan untuk masak kanak-kanak tersebut. Baba Yaga ni juga tinggal di dalam hutan terlarang di Rusia. Di dalam hutan tersebut, dia tinggal di dalam sebuah pondok yang mempunyai dua kaki. Tiang-tiang pondok tersebut juga diperbuat daripada tulang-tulang manusia. Pondok tersebut juga dikatakan mempunyai tingkap yang seperti mata-mata yang memandang sekeliling. Pondok tu tak ada pintu tau. Kalau nak masuk, kena baca mantra. Seperti yang saya cakap, ada banyak versi cerita mengenai Baba Yaga ni. Dari sudut yang lain pula, Baba Yaga ni adalah sebuah watak yang disaingi oleh manusia. Tidak diketahui jantina dia, tapi Baba Yaga ni dia disaingi oleh manusia sebab mempunyai kuasa alam. Kiranya pada zaman dulu, Baba Yaga ni dia pernah membantu penduduk Rusia dalam menjalani kehidupan mereka. Walau bagaimanapun, asal-usul mengenai Baba Yaga ni tidak diketahui. Jadi, terpulang pada koranglah nak percaya yang mana. Sekarang ni pun dah banyak watak mengenai Baba Yaga ni diadaptasi dalam buku-buku cerita, dalam filem. Baru-baru ni kan ada filem yang bertajuk Baba Yaga. Katanya filem tu sebenarnya dari Rusia, tapi bila masuk Malaysia, dia dubbing dalam bahasa Inggeris. So, korang dah tengok ke? Okay.